Guys, OOTD kita. Dia pakai cara panjang karena takut nyamuk. Padahal nyamuknya di sini. Jujur aja lucu banget sih. Get you a friend like her. Hey guys, hari ini kita mau ke mana yo WhatsApp-nya? Enak banget ya, kayak di rumah sendiri. Kan nanti kamarnya diubah. Iya guys, jadi tuh kok Kevin kan tidurnya di situ kan guys. Terus tadi papa tuh kayak kok Kevin kamarnya mau di renov, biar ada namanya. Jadi anak keempat. Ya guys, jadi kita hari ini mau ke waterfall. Kan gak ada kesan-pesan. Your expectations for today. Kita gak bisa kayak autan dong. Kenapa? Adanya mungkin yang mati. Ironinya ya, yang bawa autan nyamuknya. Ya sudah guys, see you in the car. Guys, sekarang tuh jam berapa guys? 10.49 dan kita barusan jalan. Terus kita bakal nyampe jam berapa kok? Jam 1.18. Jadi 2 jam. One of my perjalanan guys. Yuk, menin aja guys. Vlognya udah spread banget guys. Captionnya di IG tuh keren-keren. Mau mengekspresikan jiwa puisi itu melalui caption Instagram. Jadi apa nih, udah kepikiran belum? Life begins when the road ends. Yo. Kita lagi di jalan keren gitu kan. Jalan keren. Belum ketemu Alessano ya, Beb ya? Beb guys. Kita mau kasih tahu plan kita hari ini. Dia kan kita mau ke Curug apa? Cikuluwung. Itu curug yang lagi ngehits banget. Tapi kita mainstream. Yo. Jadi kita memutuskan untuk pindah lokasi ke Curug Nangka. Terus kenapa kita kesana? Karena malam itu kita mau stargazing. Mau cari snack dulu guys. Orang kesini beli snack, dia beli Uno, beli 10.000. Teriak lagi sih. Jadi tuh dia nggak bisa beli apa-apa di sini soalnya dia vegan guys. Satu-satunya yang bisa diminum. Kira-kira kita dari tadi muter-muter di tuker guys, katanya biar dingin. A few moments later. Sampai guys, ibu tuh banget. Tuh ada rumah-rumah kecil kayak gitu. Lupa guys obat nyamuknya. Ntar banyak nyamuk di sana. Sialan kok. Terus jangan lupa pakai sepatu juga. Ini tutorial buat tutorial, iya. Bikin nama you kayak Jacqueline Hall. Tapi guys, I gak merasa kayak nyamuk nih. Tadi soalnya kayak I involve myself. Woy, maksudnya ini involve. Kita involve ya. Tadi I duduk di sini guys, di lantai. Itu pilihan dia sendiri guys. Lagi. Guys, jembatan pertama kita. Yang kayak gitu dong. Nah, kaget gue. Kaget. Kok kayak udah reunited kok. Ketemu teman. Kita mau ke situ tuh guys, ya, ada batu. Itu jalan di sebelah air. Kayak enggak tahu nih gimana caranya. Jadi kita jalannya di batu-batu di sebelah airnya gitu. Guys, udah sampai. Sudah, ini apa namanya? Nangka. Curug Nangka. Ini curug yang pertama. Di sini ada 3. Terus tadi harganya berapa, guys? 20.000 per orang, parkir 15.000 ya. Di bawah tapi capek guys. Itu setinggi ini sedengkul gila. Jadi kayak kerasa berat gitu loh. Ini panjang. Another naikkan. Gimana guys? Jujur kayak kedua ada mengecewakan karena tata kecil banget. Tapi dia kayak panjang ke bawah gitu loh. Hey guys, kita udah sampai di yang kedua. Terus ini tuh yang bikin serem tuh karena jalanannya tuh kayak cantik banget. Dan ini kayak berdua doang. Baik. Sumpah serem. Lumayan. Saya kayak kadang-kadang jatuh weh. Tanya langsung. Jangan dicontoh, jangan dicontoh. Oke, tips ketiga. Stay hydrated. Cheers. Guys, curug terakhir kita di atas itu. Nih guys, surroundingnya kosong semua. Tinggal kita doang. Oke, capek. Enak aja. Sampai guys, ini curug terakhir. Kita pikirkan cara ya. Iya, cara kita ke situ. Jadi menurut tour guide, kita sini. Naik. Sampai naik. Sampai naik. Oh gitu. Yoi, mau Titanic gitu guys. Low scene-nya doang yang kayak gitu. Nama tim ini apa nih? Nyamuk Venture. Ya udah nyamuk Venture part 1. Kita sekalian nginep aja guys, impromptu. Oh minimal. Kamarnya di atas. Orang 180. Iya, tapi kalau dia minimum 4. Pacaran mulu, pacaran mulu. Tip nomor berapa ini? Bensin harus full yang besar kayak gitu. Jadi tuh guys, kita lagi cari pom bensin karena bensinnya udah habis. Ada di sini.
gak ada solar. Ternyata pom bensin yang tadi kita datengin gak ada solar. SPBU terdekat 19 menit dan itu pun belum tentu ada solar. Lagi. Tujuan utama Jacqueline. A few moments later. Tentram, selamat, karena ada selamat. Akhirnya. Guys, karena dia jam 6 udah gak boleh dine-in, jadi kita bungkus. Kita tadi main Uno nih. Mana sih makanannya? Ini sausnya kayak... Sekarang kita lagi on the way to the highlight of the day. Bukit Alesano, guys. Terus katanya nanti jalanannya di bukitnya tuh kayak berhenti-berhenti gitu. Jadi... Gila, keren-keren. Si. Turunnya gini, ntar. Mobil 25, motornya 10. Bawa kiri. Oh, iya. Paling susah tuh bisa di depan. Ini udah kayak... Challenge. Kenapa yang gak bisa naik? Turun lagi, turun. Guys, kita lagi jalan kemana? Look up untuk default view. Setapak gitu. Oh, oh my god, ini langsung jurang. Jadi ini guys tempat kalian pacaran kemarin. Hidup. Guys, ada yang tinggal di sini. Kalau pagi-pagi keluar langsung lihat ini. Pasti fix kayak pagi tuh kayak berembun terus dingin. Oh my god, gitu. Iya. Ada bird skipping. Mereka udah mewujudkan my wish, guys. Indo, inilah tempatnya ya, guys. Salah satunya. Apa jika kalian tertarik, boleh klik link di bawah sini. Marketing 101. Stay tune ya untuk lokasi stargazing selanjutnya yang akan kita pergi. Subscribe to Jacqueline Shirin Anderson's channel. Keep up with the nyamuk venture.